Assalamualaikum. Halo sahabat Bang Mat 99. Posisi Bang Mat sekarang ada di Pasar Talang Padang ya. Ini lagi mantau kedatangan rombongan jemaah di Kabupaten Tanggamus yang akan tiba di dua KBIH. Yang pertama ini KBIH At-Taubah yang ada di Talang Padang, kemudian rombongan melanjutkan untuk drop jemaah haji di KBIH Nurul Anwar Sumberbe. Ini rombongan rangkaiannya. Rangkaian ada sekitar 6 bis ini kayaknya. Ini kondisi jalan macet ini. Jadi nanti kita cek ke depan ya. Kayaknya itu ada 2 bus yang bakal masuk ke KBIH At-Taubah. Jadi kondisi kita cek ke depan ya. Kita ngambil gambar di depan. Oke, sahabat Bang Mat, jangan lupa dukung terus, support terus channel Bang Mat dengan cara like, komen, dan subscribe ya sahabat Bang Mat. Ini bentar lagi kita akan ke depan ya. Kita mau ngelihat posisi masuk ke KBIH At-Taubah. Lanjut sahabat Bang Mat, ini posisi saya sudah di depan pintu masuk KBIH At-Taubah. Ini masih bus pertama, ini rupanya emang gangnya sempit kayaknya nih. Saya belum bisa merapat ke depan gang ya. Ini masih di samping posisinya. Ini agak susah karena kita nggak boleh juga mengganggu itu pihak kepolisian sedang bekerja dan pihak tim parkir juga sedang bekerja. Gimana caranya ini bus bisa masuk ke dalam gang menuju KBIH At-Taubah? Karena memang kayaknya gangnya sempit. Nanti kita cek dari lebih dekat ke depan ya. Tetap semangat jemaah haji Indonesia, semoga menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini penampakan kemacetan ya di Talang Padang. Ini nanti katanya tadi saya tanya ke panitia ada 2 bis. Jadi setelah ini tetap masih ada kemacetan karena masih mau masukin 1 bis lagi ke dalam. Semoga ini sukses, aman, lancar masuk ke dalamnya. Ini masuknya atret sahabat-sahabat. Mundur bisnya. Alhamdulillah sahabat Bang Mat, bis pertama tadi sudah bisa masuk tapi karena sedikit agak ini tadi jadi nggak kerikot sama Bang Mat ya. Ini lanjut kita bis kedua, mau ambil posisi atret mundur masuk ke gang. Kita ke depan dulu ini, kita ke seberang. Nah itu di samping pelangi tukang masuknya itu sahabat Bang Mat. Oh memang dia press bus itu gangnya tuh. Luar biasa bis Damri, berkah selalu Pak supirnya sama Pak co-pilotnya. Ya semoga berkah selalu buat semua yang terlibat lah, dari pihak kepolisian, pihak disub, pihak kesehatan. Nah itu gangnya pas press rupanya. Ini lanjut masuk. Mantap. Oke, sahabat Bangat, kita lanjut nanti ikut rombongan ini ke Sumberjo ya. Karena 2 sudah masuk, kita lanjut ke Sumberjo. Oke, sahabat Bangat, kita nyebrang dulu, ambil kendaraan, terus kita lanjut ke Sumberjo. Oke, posisi kita sekarang sudah di Sumberjo. Ini pasnya di Margodadi. Ramai banget keluarga jemaah yang kedatangan jemaah haji Kabupaten Tanggamus. Semoga berkah selalu. Ini Pak Disub juga ada di depan kita. Itu posisinya di sebelah kanan itu. Kayaknya nyambutnya di sebelah kanan itu. Ada ruangan itu depan. Nah ini dari Pak Disub ya, rame banget, berkah selalu pokoknya. Ini jemaah haji yang dari Nurul Anwar ini sangat jauh-jauh ya, dari Ulu Belu, Naningan.
tapi kita nggak jauhan ya. Kita motong jalur tengah lewat Betung, rombongan jemaah haji lewat Bisting Tegal Sari tadi. Berkas lalu ada Hadroh juga kayaknya di bawah itu tadi. Penyambutan antusiasnya luar biasa, ramai sekali. Ini rombongannya dua bis ya, dua bis itu kelihatan cuma ada dua bis ya yang masuk ke Nur Anwar. Proses loading karena kondisinya desak-desakan banget tadi ya, kasihan jemaah juga. Ini Bang Mat nggak record ya. Ini posisinya sedang ada penyambutan dari pengurus KBIH Nurul Anwar. Semoga jemaah haji Tanggamus seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, berkah selalu dunia akhirat, dan unsur yang terlibat juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Antusias keluarga, masyarakat, pokoknya luar biasa di sini. Ramai banget tuh. Ramai banget memang. Yang gemar godadi ini penyambutannya. Luar biasa. Oke. Terima kasih sahabat semua yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Mat 9. Dukung terus, support terus. Sampai ketemu di momen-momen selanjutnya. Baik, saya akhiri liputan jemaah haji, kedatangan jemaah haji Tanggamus 2023 ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Udah. Ya Imam al-Mujahidin.